Dalam video amatir ini, nampak seorang pria tengah jadi bulan-bulanan kekesalan warga. Pria tersebut merupakan pelaku perampasan telepon genggam yang terjadi di kawasan Pekon Penanggungan, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, Lampung, Rabu malam. Pelaku yang diketahui atas nama Ferdiansyah ini langsung diamankan ke rumah warga sebelum dijemput pihak kepolisian dari Polsek Talang Padang, Tanggamus. Dari hasil pemeriksaan, pelaku tidak sendiri dalam menjalankan aksinya. Ia bersama satu rekannya yang berhasil melarikan diri dan kini masih dalam pengejaran polisi. Dalam menjalankan aksinya, kedua pelaku mendekati korban yang sedang bermain telepon genggam. Dengan sigap, para pelaku merampas hingga akhirnya berhasil dihadang warga lantaran korban yang berteriak meminta tolong. Tersangka telah melakukan penjambretan terhadap anak-anak di bawah umur yang sedang main HP. Ya, Unit Reskrim kami sudah menangkap tersangka FR di Pekon Penanggungan, Kecamatan Gunung Alip. Penangkapan dilakukan bersama warga. Setelah dilakukan penangkapan tersebut, dilakukan pemeriksaan, ternyata dia bukan sendiri. Jadi dilakukan bersama temannya berinisial AG. Namun yang bersangkutan melarikan diri. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diancam pasal 365 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Rian Evinarta, Kompas TV, Lampung.